Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi dengan channel Adistil Sulawesi yang selalu membahas ukuran jari-jari. Sore hari ini cuaca agak bersahabat. Alhamdulillah kawan, saya ucapkan yang sudah bergabung di channel Adistil Sulawesi, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusan kita, khususnya nikmat kesehatan, rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Ini dia kawan, tromol depan Tesa 125. Mana lingkarannya ini? Pakai lingkaran DID. DID 21 x 160 lebarnya. Ukuran jajar yang saya pakai untuk di tes 125 ini, untuk bagian sebelah kanan ini jari-jarinya keles ukuran 240 setekuk. Ini hasilnya, anyamannya itu atau silangan cakonya lompat 4 1 2 3 4. Ini bagian kampas agak besar diameternya. Saya pakai jari-jari Kylex ring 18 untuk belakang 205. Ini juga anyamannya atau silangannya lompat 4 ya. Ini dia 1 2 3 4. Ini tinggal mau di setel, posisinya masih seperti ini. Ini asnya, artinya dia pakai as 17. Ini bearingnya saya lihat ini 6201, sedangkan yang bagian kampasnya ini 6301. Mau dipakai di motor chopper. Seperti ini hasilnya. Insyaallah sebentar malam saya akan setel ulang. Yang punya mobil malam, jadi kita akan lemburkan. Sedangkan ini juga sudah selesai CRF tralnya 21. Ukuran jar-jarnya ini 250. Di antara jari-jari motor yang paling panjang itu, antara CRF, Kylex maupun motor trail yang lainnya, sudah CRF ini yang paling panjang 240. Kylex ini hanya 240 ukuran jari-jarinya. Ini yang jari-jari chrome, sedangkan ini yang masih ori. Sedangkan yang belakangnya ini ring 18 ori CRF. Ukuran jari-jarinya ini 222,5 cm panjangnya. Sedangkan ini tromol Kylex Pol 36 depannya, ini belakangnya masih daftar tunggu. Jari-jarinya ini jari-jari TK Racing. TK Racing dia pakai jari-jari TK Racing, yang punya beli online. Sama ukurannya depan belakang. Ini dia. Diameter batangnya ini TK Racing 8G kodenya. Makin dia makin kecil angkanya, ini dia 8G, makin kecil angkanya batang jari-jari itu agak besar. Panjangnya 178. Ini kalau diukur sampai ujung, diukur sampai di ujung pangkalnya jari-jari, diukur sampai di ujung sini, bukan 178, dia panjangnya itu 196 panjang jari-jarinya. Coba kita tes ukur pakai meter. Ini dia, kita ukur dari pangkalnya sampai ujung, itu dia usul. Ini dia 196 atau 195 bisa. Ini diameternya agak besar, kode 8G. Sedangkan ini kodenya 9G, selisih 0,5 dengan TK Racing. Ini
3,5 mili, sedangkan ini 4 mili. Sedangkan ini jari-jari ori seref, kode batang jari-jarinya itu 10G, agak kecil tapi ori asli kuat. Itu dia. Nepelnya pun agak kecil. Sedangkan nepelnya KTM, jari-jari KTM agak besar nepelnya. Ini dia. Oke kawan, demikianlah penjelasan ukuran jari-jari TS125 ring 21 dengan juga ukuran jari-jari Honda Seref ori yang panjangnya ini 250, sedangkan yang sana yang belakang 222,5 cm. Mungkin juga ini untuk Kylex Supermoto 17, ukuran jajarinya 178 TK Racing. Kota Palu menjelang sore hari, jadi kita rehat sejenak karena mau sholat maghrib. Ini dia kawan, suasana Kota Palu. Ini dia motor-motor yang pernah mampir di bengkel Adi Steel. Ini dia, ada sampai ke Kalimantan, Samarinda, Makassar. Alhamdulillah sudah lintas Sulawesi. Semoga bermanfaat kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.